Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan sharingan sebuah aplikasi namanya Lucky Tuk. Lucky Tuk itu mirip dengan aplikasi TikTok ataupun Snap Video, teman-teman. Jadi kita misalnya nonton video, kita bisa dapat duit dan ini dibayar itu recehan, teman-teman. Jadi aplikasi ini ada di Play Store dan ini satu developer dengan Cash Farm. Nah, jadi ini aplikasi terbukti membayar tapi recehan doang, teman-teman. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi mari kita lihat. Oke, teman-teman, ini saya dapat info dari Bang Jamal Nasir. Koko, Lucky Tuk dong. Nah, penarikan level 16 berbayar gak? Rp300 dibayar ke OVO dan GoPay, cuma mesti nonton banyak video. Nah, jadi ini kita coba lihat, teman-teman. Nah, Lucky Tuk ini kita lihat nih, teman-teman, yang dulu sudah 100.000 orang lebih. Jadi ini mirip dengan aplikasi Snap Video maupun TikTok. Jadi kita coba dulu buka aplikasinya, kita lihat dulu, teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini masih terbukti membayar, cuma dibayar recehan doang. Nah, jadi ini tugas kita cuma kita nonton video-video pendek doang, teman-teman. Nah, jadi kita nonton video pendek, kita dapat hiburan. Nah, jadi ini nanti ini ada uang logo merah ini, disuruh klik. Nah, bagian tengah kanan atas sedikit nih, teman-teman, bagian tengah atas dekat ini, tengah kanan atas bagian tengah kanan atas sedikit. Nah, yang bagian ini, teman-teman, kita klik. Nah, kalau kita klik, kita disuruh nonton iklan. Begitu nonton iklan, kita bisa dapat 2 kali lipat. Nah, terus di bawah ini, sorry teman-teman, di atas kanan ini, di atas pojok kanan ini, nah inilah level, teman-teman. Cuma untuk naikin level, kita harus nonton 4 kali video. Nah, jadi 4 kali video, cuma kalau kita nonton iklan, kita langsung dapat bonus 3 kali video. Nah, jadi kita coba nonton iklan dulu. Nah, kita nonton iklan, nanti kita dikasih bonus 3 video otomatis. Jadi itu cepat pelarin questnya. Jadi kalau itu, cuma itu dijeda lebih kurang 60 detik 1 menit. Jadi kita ganti-gantian nonton iklannya. Kita tunggu dulu, teman-teman. Ini aplikasi Cash Farm nih. Ini Cash Farm satu developer dengan Lucky Tuk juga nih, teman-teman. Kalau Cash Farm itu dibayar recehannya juga, cuma kalau untuk yang gede tidak dibayar. Nah, jadi kita tunggu dulu iklannya. Oke, teman-teman, iklannya sudah mau selesai dan kita lihat. Nah, ini teman-teman, langsung dikasih bonus 3 video. Jadi dari 1 video jadi 4 video kemajuannya. Jadi kalau untuk kelarin ini tingkat levelnya, ini cocok, teman-teman. Nah, terus kita ini, kita nonton-nonton. Nah, kita nanti ini, kita pokoknya kelarin videonya doang, teman-teman. Nah, ini uangnya, uang logo merahnya masih berputar dan disuruh klik lagi. Nah, disuruh klik. Kalau klaim kali 2, kita nonton iklan lagi, teman-teman. Jadi ini lumayan con juga. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini giftnya ini jangan dikejar. Ini nggak dibayar, teman-teman, kalau giftnya. Jadi ini, kalau ini ada absen harian. Nah, jadi kalau untuk check-in, kita harus kelarin 50 kali ini, nonton lagi. Nah, 50 kali bonus nonton. Jadi kita harus perbanyak nonton video, teman-teman. 50 video. 50 video kita dihitung check-in 1 hari. Jadi ini agak buang waktu. Cuma itu lumayan, 3 hari dapat 200 perak. Kan recehan juga, teman-teman. Nah, 200-500 ini kayaknya dibayar, teman-teman. Kayaknya dibayar. Nah, kalau 200.000 ini sampai 600.000 itu tidak dibayar. Jadi itu jangan dikejar. Jadi kejarlah sampai 500 doang, teman-teman. Terus ini, teman-teman. Nah, di bagian penarikan ini, di sebelah kiri atas ada uang merah ini 700.000, kita klik. Nah, jadi ini ada saldonya. 50 perak level 1, level 2 50 perak, level 3 50 perak, level 4 75 perak. Nah, jadi level 5 75 perak, level 8 800, ini 300 perak. Jadi ini kebetulan saya sudah level 8, jadi saya akan mencoba penarikan 50 perak sampai 300 perak. Jadi apakah dibayar atau tidak?
Nah, jadi ini kita masukin nama, misalnya Joni. Tunggu sebentar teman-teman, terus dimulai dari angka 0. 08 bla 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 bla, tergantung nomor Dana kita masing-masing. Jadi bisa di Dana, OVO, GoPay dan ShopeePay. Jadi kita coba penarikan dulu apakah langsung masuk di Dana atau tidak. Oke teman-teman, saya sudah penarikan Rp50 sampai Rp300. Sorry teman-teman, tadi dimulai dari angka 8. Nah, jadi tadi saya masukin angka 0, mulai dari angka 0 ternyata gagal. Jadi saya coba mulai dari angka 8. Angka 8 bla 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 bla. Jadi nomor Dana diisi langsung dari angka 8, teman-teman. Nah, jadi angka 8 bla 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 bla, tergantung nomor Dana kita masing-masing. Jadi masukin nomor Dana dimulai angka 8. Jadi ini masih Anda review teman-teman. Kalau mulai dari 0 itu gagal. Cuma kalau mulai dari angka 8 katanya penarikannya bisa. Cuma masih di Anda review teman-teman. Jadi kita tunggu sampai dia masuk. Jadi ini tidak langsung masuk. Mungkin ini masih di review. Jadi nanti bakal masuk teman-teman. Jadi kita coba tunggu sampai 3 hari kerja. Jadi apakah langsung masuk di Dana atau tidak. Jadi mudah-mudahan dipercepat teman-teman masuknya. Jadi bisa lanjut review. Jadi ini kita coba tunggu dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudah penarikan dan kita lihat recordnya teman-teman. Jadi ini teman-teman. Nah, jadi ini saya sudah penarikan di Dana, ternyata masih gagal. Jadi saya coba di penarikan di ShopeePay. Dan di ShopeePay ternyata langsung masuk teman-teman dalam hitungan detik. Rp50 dua kali, Rp75 dua kali, dan Rp300 satu kali, Rp50 satu kali lagi. Jadi Rp50 ada total 3 kali, Rp75 dua kali, dan Rp300 satu kali. Dan ini langsung masuk teman-teman. Nah, begitu dicairkan di ShopeePay langsung masuk teman-teman. Jadi ini bukti-buktinya dan ini teman-teman. Cuma ini kena potongan pajak, jadi tidak full teman-teman. Rp50 maksudnya Rp49, Rp300 maksudnya Rp294 teman-teman. Nah oke, jadi ini aplikasi berbayar cuma recehan doang. 300.000 ke atas itu tidak dibayar teman-teman. Jadi ini saya coba penarikan yang bagian absen harian teman-teman. Kebetulan saya sudah check-in 3 hari. Nah, check-in 1 hari itu harus nonton 50 video. Jadi saya sudah check-in 3 hari, total 150 video saya sudah nonton. Dan saya akan mencoba penarikan ini teman-teman. Mencoba penarikan Rp200. Jadi apakah langsung masuk di Dana atau tidak? Rp200 tambah Rp500 itu dibayar teman-teman. Nah, dibayar. Cuma yang ini, yang 200.000 ke atas itu tidak dibayar. Jadi yang dibayar cuma recehan doang. Oke teman-teman, jadi saya mencoba penarikan Rp200 lagi. Apakah langsung masuk di Shopee atau tidak? Oke teman-teman, saya sudah penarikan Rp200 dan kita lihat ternyata langsung masuk teman-teman. Rp200 masuknya Rp196. Jadi ini lumayan, lumayan recehan. Nah, jadi yang nominal gede ini yang 200.000, 300.000 itu tidak dibayar lagi teman-teman. Jadi teman-teman manfaatkan sampai Rp500 saja. Cuma Rp500 itu biasanya saya skip. Soalnya buang waktu tunggu sampai 8 hari. 1 hari saja nonton 50 video. 8 hari kalikan saja teman-teman. 3 hari saja 150 video itu sudah ngos-ngosan. Nah, jadi yang berbayar cuma recehan doang. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.